Nak pergi ke tempat tu kan macam banyak. Pakcik turun. Sedap-sedap. Pakcik turun pergi tengok. Oh. Pergi tengok dia dah terlentang kat jalan tu. Tutup dah kot? Ha, dia pun tutup. Tutup payung tu. Itu tragedi duka Aidil Adha yang dilalui Aunty Lahmat Isa. Dia kehilangan anak perempuannya, Marziah Cik Omar, dalam kemalangan di Jitra malam semalam. Difahamkan mangsa gagal mengawal motosikal tatkala cuba mengelak zing yang berterbangan akibat ribut. Sebaik dimaklumkan oleh jiran, Aunty Lah dan suami, Cik Omar Hamid, bergegas ke lokasi kejadian. Namun, tatkala ternampak jasad anaknya terbaring kaku, seluruh badannya menggeletar. Mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian dihantar ke unit forensik Hospital Jitra sebelum dituntut keluarganya, sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Belukar, jam 2:30 pagi tadi.